kaya. Yang ketiga pesan Nabi, wa ahsin ila jarika takun mukminan, berbuat baiklah kamu kepada jiran kamu, sesungguhnya kamu menjadi orang yang paling beriman. Yang keempat Nabi kata, wa ahabbalin nas ma tuhibbu li nafsika, kamu sayanglah kepada saudara kamu seperti mana kamu sayang pada diri kamu. Takun musliman, nescaya kamu menjadi orang yang paling Islam sekali. Dan nombor lima, wala tuksirid dhahik, dan janganlah kamu membanyakkan gelak. Fa inna kasratad dhahik, sesungguhnya banyak ketawa itu, tumitul qalba, akan mematikan hati kamu. Lima pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah, dan Abu Hurairah ajar kepada kita. Pesan nombor satu, jaga-jaga benda haram. Kalau kamu jaga benda haram, nescaya kamu paling kuat ibadah. Yang kedua, redha dengan apa yang Allah bagi, nescaya kamu menjadi orang yang paling kaya. Hendaklah kamu cinta kepada jiran kamu, nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling sempurna imannya. Yang keempat kata Nabi, hendaklah kamu menjaga kepada, sayang kepada saudara kamu macam kamu sayang diri kamu, nescaya kamu akan menjadi manusia yang paling sempurna Islamnya. Dan yang kelima pesan Nabi, jangan banyak ketawa, sesungguhnya banyak ketawa itu mematikan hati. Jadi tuan-tuan, nak jadi manusia paling kuat iman, nak jadi manusia paling kuat Islam, nak jadi manusia paling kaya, nak bagi jadi manusia paling kuat ibadat, lima benda Nabi khabar kepada kita. Nabi khabarkan lima perkara ni kepada kita. Nak buat tak buat, terpulang pada tuan-tuan. Senang saja. Nak jadi manusia yang paling kuat ibadah, jauhi benda haram. Kita tengok huraiannya satu persatu. Ketahuilah wahai saudaraku, takutkan segala yang diharamkan oleh syarak ialah maknanya menjauhi dirimu daripada mengerjakan segala yang diharamkannya. Apa makna ittaqil maharim? Ittaqil maharim makna menjauhi segala yang diharamkan. Apa makna menjauhi segala yang diharamkan? Tidak ada keinginan langsung untuk kita ni nak buat benda-benda haram. Suka pun tidak, keinginan pun tidak, terlintah pun tidak, apa pun tidak. Orang utara sebut tak teliok. Kalau bahasa kasar sikit, tak kelapak. Ha, tu bahasa kasar tu, tak kelapak nak buat benda haram. Bahasa lembut sikit, tak teliok. Bahasa kasarnya, tak kelapa saya nak buat. Maknanya tak ada langsung keinginan nak buat benda-benda haram. Walaupun benda haram tu berada di sekeliling kita ni banyak. Hari ni kita lihat pusat spa menyediakan perempuan-perempuan yang pakai coli je, dengan seluar dalam. Orang pergi hotel, orang pergi spa, diletakkan dalam cermin. Semalam 280. Ha, jangan tanya saya pula. Di mana tak? Jangan tanya pula. Lagi berkat tanya pula, tuan-tuan baca dalam paper lah. Kesian tuan-tuan kita tengok orang-orang. Duit tak ada, kena tipu. Datang daripada China, datang daripada Uzbekistan, datang daripada Indonesia, datang daripada negara-negara luar, akhirnya jadi pelacur tuan-tuan. Kesian tengok. Tiap-tiap hari kita tangkap mereka, tiap-tiap hari polis serbu. Kesian tuan-tuan. Allah Ta'ala ni lah uji kita sungguh. Allah Ta'ala uji kita ni dengan mewah. Allah Ta'ala uji mereka dengan duit tak ada. Mari ke negara orang jadi pelacur. Datang ke negara orang jadi GRO, kena tipu dengan bapa ayam, mak ayam, tok ayam, kapten ayam. Lah dia panggil kapten. Bukan lagi bapa ayam lah, kapten ayam. Hei, tak tahu nak habaqlah. Tiap-tiap hari tuan-tuan. Jadi banyaknya maksiat yang berada di sekeliling kita. Tak tahu nak habaqlah. Tak cukup di hotel, di spa, di karaoke, di kelab malam, di tempat dandut. Dalam rumah kita pun banyak maksiat. Cuba tuan-tuan tengok televisyen. Heborannya macam cendawan tumbuk. Tetapi rancangan agama macam rumput yang diracun. Yang konsert, yang heboran, yang melampau-lampau, yang mengingat, yang melarang kita daripada mengingati Allah, macam cendawan tumbuk. Tetapi program ilmiah macam rumput yang diracun.
Ego elok subur sikit, racun. Elok terang sikit, racun. Bila masyarakat akan jadi baik? Ini cabaran kepada kita sekarang ni, tuan-tuan. Sebab itu di sini disebutkan kepada kita, apa jua yang ditegah oleh syarak mengerjakannya dan memperbuatkannya, baik pun haram besar atau haram yang kecil, semuanya engkau tidak perbuat. Dan perkara yang diharamkan itu sangatlah banyak. Maka apakala engkau jauhkan semua daripada mengerjanya dan memperbuatnya, betapalah engkau tidak dinamakan sebagai orang yang sekuat-kuat beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sesungguhnya engkau dipanggil sebagai orang yang paling kuat beribadah. Suasana di tempat berbeza. Kita yang duduk di kota raya besar ni, suasana persekitaran untuk melakukan maksiat, banyaknya tempat maksiat lebih besar daripada pendalaman. Sebab itu ada seorang sahabat Nabi namanya Sa'labah bin Dhamam. Sa'labah bin Dhamam ni orang Arab Badui. Dia orang Arab Badui. Biasalah tuan-tuan, orang Arab Badui ni kita sebut orang dusun, orang darat. Orang darat ni tuan-tuan tengok cerita Hang Tuah 1955 lah. Nah, 1955 tu tuan-tuan tengok cerita Hang Tuah. Ya, dalam Ismen Kala. Warna-warni lagi. Kisah Hang Tuah lima saudara pergi belajar di Gunung Ledang. Jumpa dengan Tok Guru, dan Tok Guru ni pula ada pula anak darah namanya Melur. Tuan-tuan ingat kan cerita Hang Tuah? Dia berduk menyanyi dalam hutan, yang tukar menyanyinya S. Sudarmaji. Yang jadi anak dara pada Tok Guru mereka ni Melur Sa'diah, duk menyanyi dengan P. Ramli Hang Tuah. Oh, kesuma jiwaku. Itu lagu dia. Yang mana ingat-ingat lah. Mari obati rindu hamba. Tu nama dia Melur. Melur ini kekasih P. Ramli. Masa P. Ramli buat konsert di Thailand, di selatan Siam, dia ada satu girlfriend nama dia Melur. Sebab tu dia buat lagu Melur. Di hujung sana tempatmu, bunga Melur, bukan di taman yang indah, bunga Melur. Itu untuk Melur lah. Sekadar info ternak lah ya tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok orang dusun, itulah dia. Cerita Melur itu. Dia kurang adab, dia tak tahu peraturan. Bila datang daripada gunung, pergi ke Melaka, terus pergi ke Istana Melaka. Dia tak tahu peraturan. Pergi-pergi duk menyanyi lagu. Oh, duk menyanyi lagu tu. Apa lagi Patih Kerma Wijaya dengan Eskadar Risman. Suara siapakah itu di luar? Tulekah tunjukkan aku di mana tua? Lagi-lagi tua, kata Pak Haji Bakhil tu. Akhirnya kena tangkap. Pasal dia tak tahu peraturan. Itulah orang dusun. Orang Arab juga ada orang Arab dusun. Namanya orang Arab Badui. Depa ni asal datang ke Madinah, depa main rempuh saja. Nabi tengah mengajar, dia rempuh daripada dah hujung tu. Gong-gong-gong-gong. Pak, duduk depan Nabi. Subhanallah. Tapi Nabi tak marah sebab mereka orang dusun. Dia bukan macam orang pekan, dia ada adab, dia ada sopan, dia ada belajar. Orang Arab Badui saya sebutkan tadi dari kuliah Ar-Ridwan, dalam masjid dia berkencing. Sebab dia biasa benda itu. Dhamam ni tuan-tuan, bin Sa'labah ni datang untuk bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Main nak tanya pada Nabi saja. Tetapi orang Arab Badui, kalau dia datang, orang-orang sahabat Nabi suka. Sebab mereka ni rajin tanya. Kadang-kadang mereka segan nak tanya. Bila segan nak tanya, mereka perlukan orang bertanya. Orang yang rajin tanya ni ialah Arab Badui. Bila datang Arab Badui, sahabat seronok. Oh, sudah sampai. Adalah soalan hari ni. Ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan apa main rempuh juga, tuan-tuan orang Arab Badui juga. Dhamam bin Sa'labah ni datang duduk mengadap dengan peha Nabi. Berhenti Nabi mengajar.
dah dia sampai. Muhammad, nak tanya sikit. Baru ni wakil kamu datang ke kampung kami, dia kata kamu ni Nabi. Betul ke? Itu soalan dia. Kata Rasulullah, ya, betul. Allah ke yang lantik kamu? Kata Rasulullah, ya, Allah lantik saya. Baik. Soalan nombor dua. Wakil kamu datang ke kampung kami, dia cerita pada kami, kamu suruh kami semayang 5 kali sehari semalam. Betul ke? Betul lah tu wakil aku cakap tu. Adakah Allah perintah kami semayang? Kata Rasulullah, na'am. Allah yang perintahkan. Okey. Nombor tiga nak tanya Muhammad. Wakil kamu datang, dia cerita pada kami, kamu suruh kami ni puasa sebulan dalam setahun. Betul kamu suruh? Ya, aku yang suruh. Datang daripada Allah ke perintah tu? Kata laki-laki ni. Kata Rasulullah, ya, Allah perintah puasa. Wakil kamu datang, dia kata kami kena bayar zakat. Betul ke? Betul. Adakah Allah yang suruh kami bayar zakat? Ya, Allah yang suruh, kata Nabi. Wakil kamu datang mengajar di kampung kami, dia kata kami kena buat haji di Mekah. Betul Muhammad? Betul. Allah kah yang suruh buat haji? Ya, Allah yang suruh. Baik. Kalau macam itu, aku akan buat apa yang kamu suruh, tak lebih, tak kurang. Oh, sudah. Dia kata, aku akan buat tak lebih, tak kurang. Semayang ni, 5 kali je aku semayang. Sunat-sunat aku tak nak buat. Puasa ni setahun, sebulan je aku nak puasa. Sunat-sunat aku tak nak puasa. Zakat ni kalau aku mampu, aku bayar. Tak ada mampu, aku tak ada bayar. Haji aku nak buat sekali je seumur hidup Muhammad. Itu aku nak cakap. Lebih tidak, kurang pun tidak. Assalamualaikum. Dia lompat dia balik. Nabi tengok, sahabat tengok, semua tengok dia. Dia kata, aku takkan buat lebih, aku takkan buat kurang. Yang mana Allah suruh buat, itu je. Sunat-sunat aku tak buat. Sampai dia keluar pada masjid, Nabi kata, kalaulah dia buat apa yang dia cakap, nescaya syurga Arab Badui itu. Terdiam sahabat-sahabat. Kalau dia buat apa yang dia cakap tadi, dia tak nak lebih, tak nak kurang, yang dia buat hanya yang Allah suruh buat saja, syurga tempat dia. Ha. Tuan-tuan pun nak buat macam itu? Tak nak sunat-sunat, tak nak puasa sunat, tak nak buat haji 2-3 kali, tak nak zakat apa semua ni. Kalau mampu bayar, tak ada zakat, tak ada mampu tak bayar. Kita kalau buat macam tu, tak tahulah tuan-tuan. Dia Arab Badui, dia bukan ada giant. Dia Arab Badui, dia bukan ada kapu, Tesco, dia tak ada. Dia tak ada television, dia tak ada panggung wayang. Dia tak ada benda-benda merapu di sekelilingi. Dia hanya duduk di padang pasir, kawan dia unta. Apa dosa dengan unta? Dosa unta mana ada? Dia bagi makan, dia bagi minum unta, dia makan unta, dia perah susu unta. Selesai masalah. Dia nak ngumpat siapa? Dia anak dia, isteri dia. Dia nak ngumpat siapa? Kalau dia tak buat ibadat banyak-banyak pun, memang dosa tak ada. Duduk dalam padang pasir, dia tengok orang mana? Television tak ada, Astro tak ada, bangun wayang tak ada. Maksiat tak ada, orang pakai skirt tak ada, orang tak pakai baju tak ada. Dia nak ngumpat pada siapa? Kalau dia kekal maintain ibadat dia, dosa pula tak buat, memang syurga. Kita ni pula, subhanallah, dosa, dalam masjid pun dosa. Habis-habis mayam, ngumpat tu imam. Menyampah aku tu imam, baca ayat panjang-panjang. Saat lagi tu imam baca ayat pendek-pendek, meluat aku, pendek-pendek pula, tak khusyuk semayam, panjanglah sikit. Panjang salah, pendek salah. Tak baca ayat langsung pun salah. Apa tu imam lepas-lepas petihah terus rukuk. Pendek gila. Semuanya salah belaka. Tak dosa lah tu. Kita banyak dosa. Sebab tu kita perlukan ibadah-ibadah sunat untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Jangan tuan-tuan nak tiru Damam bin Sa'labah pula. Saya apa sunat saya tak nak buat ustaz. Nabi kata boleh masuk syurga. Buat yang basic je. Betul. Tapi hang tutup televisyen. Hang jangan pergi mana-mana. Hang duduk dalam rumah je. Hang bolehlah dapat syurga. Larat kita nak duduk dalam rumah. Kita pun nak jogging juga.
jogging, berpeluh-peluh jogging, jumpa nyonya, jumpa amoy, jumpa minaci, duk ikut belakang amoy tu pula. Lagi kita laju, lagi amoy tu laju.